Oke, ini penampakan kandang lemah telus pam. Ini depannya itu ada kafe dan di belakangnya ada kandang ayam untuk dari ternakan sampai siapan. Oke teman-teman, kali ini kita di kandang lemah telus pam ya. Ini kita di kandang untuk anakan-anakan. Nah, di sini teman-teman saya kasih gambar ataupun contoh untuk kandang seperti ini, kandang lemah seperti ini dibuat seperti ini. Ini sangat efektif menghalangi ataupun menjaga dari hama-hama berupa tikus ataupun penyakit-penyakit lain. Selain itu juga hangat teman-teman ya. Bisa dilihatkan ini dari luarnya saja untuk umbaran ini juga cukup masuk ini teman-teman ya. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter lebih dan sininya 1 meter. Ini panjangnya ataupun luasnya mungkin 1 meter setengah lah untuk kedalamannya. Jadi teman-teman bisa gunakan ataupun buat kandang untuk kutu anak yang seperti ini. Nah ini teman-teman, ini juga bisa lihat di sekitar kandang lemah telus pam ini berupa persawahan-persawahan yang mana otomatis kondisinya tentu saja angin ataupun serangan-serangan penyakit itu pasti ada. Tetapi dengan pengantisipasian terus seperti itu, diharapkan agar ayam-ayamnya tetap sehat selalu seperti itu. Tapi jangan lupa juga pakai vaksin, pakai jamu, dan pakai obat-obatan yang memang direkomendasikan untuk kesehatan ayam tersebut. Oke. Indukan. Mangon. Ini anakan-anakan di kandang lemah telus pam. Caruban. Oke, ini untuk